adik bukan sahaja mempopi yang ada, malah mahir mereka cipta foto untuk pasaran tempatan dan Jepun. Untuk mengekalkan mutu terbaik, produknya yang diberi nama adik Bali, semuanya diperbuat daripada kayu mahogani yang keras serta mempunyai daya apungan yang baik. Fotonya terdiri dari lebih 7 model dan badan kayu asalnya telah siap dibentuk dari kilang lagi. Langkah pertama ialah merata dan membersihkan ruang mulut foto dengan mesin. Model yang dipaparkan di sini adalah Gecko yang paling popular. Kemudian tutup lubang di bahagian perut untuk pemasangan sili. Langkah yang paling sukar ialah mengecat. Terlebih dahulu, lapisan cat putih hendaklah dijadikan dasar. Setelah kering, barulah proses menyembur cat dibudaskan. Akhir sekali adalah kerja-kerja melukis corak yang begitu rumit, berseni dan kreatif. Lapisan terakhir, sungguh penting buat foto. Adik memastikan kualiti catnya cukup bagus supaya foto yang siap mampu menahan kesaman gigi tanpa terganggu warnanya. Lepas diwarna dan dicorakkan, wafer digantung dalam peti pemanas supaya cepat kering. Langkah seterusnya adalah kerja-kerja memasang tulang dawai. Dawai dimasukkan dari kepala hingga ke ekor. Kemudian, layar digunakan untuk membengkokkan wayang yang keluar di ekornya. Dawai ini akan bersambungan dengan rambut dan mata kain. Ia menjadi tulang belakang fokus yang sangat kokoh. Thank you.
Foto rekaan seadik yang beraneka itu memiliki sifat yang berbeza-beza. Beliau membuat persembahan di atas bot tentang fungsi dan kegunaan foto-foto ciptaannya. Kali ini saya intermis foto yang saya bikin. Semua foto yang saya bikin adalah teknik. Dan semua desain saya sendiri. Yang pertama itu namanya Gecko. Ini jadi favorit, namanya favorit banyak orang. Ya. Gecko ini saya bikin ada dua ukuran, ya. Yang dua berat, yang satu 160 gram Big Gecko, yang satu Mini Gecko. Ini berat 120 gram. Gecko ini bisa dipakai dalam segala kondisi air, baik topi maupun flat water. Selain Gecko, saya ada bikin juga cuma ini ada dua macam, dua jenis. Ini yang satu squid namanya, yang satu namanya manis sekali, Maigel. Karena saya termasuk salah satu pencinta yang manis-manis. Nah, ini bisa kita bayangkan kalau di kepala, larang di bagian dada, ini pinggulnya teronok ya. Makanya saya kasih nama My Girl. Ini kedua ini bersifat, atau karakter ya adalah swimmer. Swimmer ini bagus dipakai kalau kita casting di mana shallow water, dan banyak umpan, atau orang Indonesia bilang umpan. Kalau di Malaysia, bait fish ya, bait fish banyak. Ya, ini cocok sekali dipakai untuk itu. Ocean Lady, Jadi dia gerakannya kanan-kiri, gitu. Bagus ya. Ya, ini setengah di air, setengah lagi di udara. Ini juga cocok untuk di mata air yang banyak cepat, banyak bentisnya. Ini cocok. Atau di arus kencang, kemudian di daerah yang topi juga dia bisa dipakai. Dan yang satu lagi, ini Dragonette. Ya. Ini konsepnya sedikit berbeda. Ini hook. Kita bisa pasang di, hanya memakai satu treble hook. Bisa dipasang di bawah, ya, atau bisa pasang di tengah. Yang mana saja bisa dipakai. Nah, kalau kita pasang di tengah, dia action dia begini. Tapi kalau kita pasang di bawah, dia akan anggu-anggu begini. Ini cukup efektif. Ini memang sedikit berat untuk dimainkan. Ya. Karena yang kater ini, kalau kita mainkan, ini lebih cocok di flat water. Flat water, tidak ada karang, dia akan berbunyi. Itu akan bunyi keras dan splashnya juga besar. Ini gunanya untuk membangunkan ikan yang di bawah itu. Kalau ikan tidak muncul, kita coba bangunkan dia dengan kater ini. Cuma sering kalau di ombak, kalau ada topi, dia loncat. Dia lebih cocok kalau air itu kuat. Dan yang satu lagi, ini namanya bell. Ya. Namanya bell, karena saya bikin ini seperti lonceng. Saya bikin seperti lonceng. Ini konsepnya. Konsepnya adalah untuk kita casting itu melawan angin. Jadi kita kesulitan lepas jauh kalau kita against the wind itu handicap. Sehingga saya bikin yang untuk mempermudah kita lepas bisa jauh pada saat kita against the wind adalah yang model ini. Dia slim di belakangnya. Ini cocok untuk di air flat. Bagus. Dan
kopinya ringan saja. Dan mulutnya tidak terlalu susah. Oke. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipakai dan sukses. Terima kasih. Oke. Okay.